biasa. Semangatnya luar biasa. Wow. Ya, sekarang kita ada di segmen malam-malam happy. Happy. Wow. Luar biasa sekali. Iya, luar biasa sekali. Di segmen malam-malam happy ini, sesuai dengan nama segmennya, mereka tertawanya sangat tulus. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Tanpa kode. Tanpa kode. Ketawa dengan cara sadar sekali. Iya, luar biasa. Ini yang kita suka. Iya. Penonton yang tertawa secara sadar. Nah. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tapi hari ini kita dihadirkan di segmen ini untuk merosting seseorang. Iya. Langsung saja kita panggil dia ya. Iya. Tapi sebenarnya teman-teman ya, kita kalau suruh merosting Us ini susah. Susah. Karena Us adalah sahabat kita. Ini beneran. Pernah kita satu kompetisi stand up. Iya. Dia satu kompetisi di TV sebelah meskipun dia keluar pertama dulu ya. Tapi walaupun dia keluar pertama, gak boleh dilihat dari prestasinya di kompetisi keluar pertama, Pak. Iya benar, Pak. Lihat dong, sekarang walaupun dia keluar pertama, jadi apa dia sekarang? Lihat dong sekarang dia. Dan Us ini banyak sekali haters. Iya, banyak haters. Us ini saking banyak haters, bahkan orang yang gak kenal dia bisa benci sama dia. Betul. Setuju. Dan gara-gara dia banyak haters ya, dia ngelakuin apapun tuh salah. Ngepost foto di Instagram juga pasti dibully sama orang. Pasti dibully. Ya kan? Dia ngepost foto selfie, oh ini, si botak penista. Oh. Dia ngepost foto sama keluarganya, oh ini, keluarganya si penista. Oh. Bahkan dia ngepost foto yang tidak ada hubungannya juga tetap dibully. Dia ngepost foto tumbuh-tumbuhan, oh ini, tumbuh-tumbuhan si penista. Oh. Bahkan spesies tumbuhan itu akan dimusnahkan. Nah. Karena dipost sama Uus. Wah. Uus ya, bahkan ngepost foto ya. Uus ngepost foto item doang. Iya. Ada yang bully juga. Wah. Oh ini isi hati sang pedista. Wah. Serba salah. Serba salah pokoknya. Padahal itu karena kameranya rusak. Iya. Bukan karena hal-hal lain. Dan makanya sebenarnya musuh terbesar Uus itu bukan hantu. Apa? Musuh terbesar Uus itu bukan preman. Tapi musuh terbesar Uus adalah netizen. Iya, Us tuh saking bermusuhan sama netizen, dia kalau ketindihan, netizen, jangan blokir aku. Dia kalau ngigo, jangan komen. Jangan masukin lambe tura. Tapi Us ini juga di mana-mana di boikot. Iya, gara-gara sebuah kasus itu dia jadi boikot di mana-mana, Cok. Iya. Dia mau kemana-mana susah. Bahkan dia mau ke pom bensin. Iya. Tukang bensinnya lihat tuh, waduh Uus. Tiba-tiba pom bensin jadi cuci motor. Waduh. Demi menghindari Uus. Enggak ada. Dan dicucinya padahal pakai pertama. Pakai pertama. Ayo dong. Udah gitu dia pengen ke toilet umum. Iya. Karena yang jaga tidak suka sama Uus. Iya. Wah, begitu Uus datang, oh ini bukan toilet Pak, ini posyandu. Tiba-tiba ada bayi. Demi menghindari Uus. Iya. Tapi karena Uus diboikot, Uus itu tidak bisa melakukan apa yang artis-artis lain lakukan, teman-teman. Iya. Uus ini tidak bisa jualan kue seperti artis-artis lain. Nah. Karena sudah diboikot. Benar. Seandainya dia memaksakan jualan kue, pasti nama kuenya adalah Boy Cake. Boycott cake gitu. Iya. Boycott cake. Jadi. Iya. Yeah. Jadi kalau kue-kue lain itu ditaburi dengan meses coklat. Iya. Kalau kuenya Uus ditaburi dengan kata-kata kebencian. Sekarang nama Uus itu bisa jadi kata ganti umpatan loh teman-teman. Saking banyak hatersnya. Iya. Di KBBI itu Uus artinya kepala breng bedeb. Iya. Bahkan orang ya naik motor keserempet des. Dasar Uus. Iya. Kata ganti. Ada keluarga lagi berantem. Yeah. Anaknya nakal. Mm. Dasar kamu anak Uus. Emang anaknya Uus ternyata lagi. Ternyata emang anaknya. Tapi ya meskipun bagaimanapun Uus ini adalah sahabat kita berdua, Cok ya. Betul sekali. Iya. Dia meskipun dia banyak dimusuhin, setidaknya dia jujur menyampaikan pendapatnya, Cok ya. Dan menjadi orang yang jujur sama diri sendiri di dunia yang munafik ini adalah satu pencapaian tertentu. Kita kasih tepuk tangan. Dan kita berdua tetap mau jadi sahabat Uus. Betul. Ya. Dan akibatnya karena kita jadi sahabat Uus, kita juga disebut sebagai sahabat penista.
Oke, sekian aja deh. Sekian saja. Terima kasih teman-teman atas apresiasinya yang luar biasa. Terima kasih. Ger. Ini adalah pertama kalinya saya stand up, tepuk tangan dan tertawanya sangat banyak sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang tertawa dan tepuk tangan masuk surga. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan.